Episode 36 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman kelas 1 semuanya, aku Dava. Kalian semua sudah pada mandi kan? Berarti kita siap melakukan kegiatan hari ini. Oh iya, teh hangat ini sudah kusiapkan untuk minum nanti. Tapi masih panas, jadi aku taruh di sini dulu ya. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekarang, Dava ingin tanya, kalian ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Benar, yuk kita sebutkan nama-nama hari bersama-sama. Kita mulai ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yes! Benar semua. Lihat itu. Ada kotoran di jendela. Yuk kita bersihkan. Kita memerlukan apa ya untuk membersihkan jendela yang kotor? Iya benar, kita membutuhkan lap yang bersih. Sebentar ya, Dava ambil dulu lap bersihnya. Ini dia lap bersihnya. Yuk kita bersihkan bersama-sama. Kok tidak bisa dibersihkan? Ada yang tahu nggak cara membersihkan jendela? Di luar? Oke, kalau begitu ikut aku yuk keluar. Iya, ternyata kalian benar. Kotoran ini berada di luar jendela. Yuk kita bersihkan. Tapi apa kalian pernah mengelap kaca sebelumnya? Kalau belum, Dava akan contohkan caranya. Kalian bisa ikutin gerakan Dava ya dari rumah. Loh, ini apa ya? Kok tidak bisa seperti tadi di tanganku? Apa cuma bisa di jendela saja? Wah, muncul lagi teman-teman. Coba tebak, ini gambar apa? Iya benar, gambar segitiga. Yuk kita bersihkan kacanya. Kalian berdiri dan ikutin gerakan Dava ya, supaya nanti kalian bisa membersihkan jendela kalian sendiri. Posisikan tangan kalian seperti aku, lalu gerakan tangan kanan kalian. Pelan-pelan ya, jangan terlalu ditekan. Kita harus berhati-hati saat membersihkan kaca. Nah, sekarang kita gosok kaca jendelanya dengan pelan-pelan. 1, 2, 3. Iya benar, seperti itu. Sekarang yang sebelah kiri. 1, 2, 3. Iya, benar sekali. Sekarang dengan kedua tangan.
kanan, dan kiri. Kalian hebat! Masih ingat kan gerakannya? Gosok bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, dan dengan kedua tangan 3 kali. Kita mulai ya. Gosok kanan 1, 2, 3. Gosok kiri 1, 2, 3. Gosok keduanya 1, 2, 3. Hore, selesai! Nah, kalian tahu tidak, gerakan tadi sama seperti kita melakukan olahraga. Berarti hari ini kita semua baru saja berolahraga. Oh iya teman-teman, kita lihat teh Dava yang ada di dalam yuk. Mungkin sudah dingin dan bisa diminum. Sudah hangat teman-teman. Ada asapnya sedikit. Kalian lihat tidak barusan? Eh, ada airnya di penutup gelas. Kenapa bisa seperti ini ya? Dava, sudah mau sarapan? Belum, Bu. Bu, kenapa sayurnya keluar asap? Apa ada yang terbakar di dalam sayurnya? Tidak ada yang terbakar di dalam sayur ini, Nak. Dan itu bukan asap, melainkan uap panas. Uap panas? Iya, sayur ini mengeluarkan uap panas. Dan kalau uap panasnya terkena udara, terlihat seperti asap. Proses ini dinamakan menguap. Oh, sama seperti teh yang Dava buka barusan ya? Iya, benar sekali. Lalu kenapa piring sayur itu ada air di tutupnya, Bu? Itu karena uap panas dari sayur tertahan penutup, jadi uapnya menempel di penutupnya dan berubah menjadi embun. Proses ini dinamakan mengembun. Berarti sama dengan penutup gelas Dava barusan, ada embunnya. Benar sekali. Bu, tadi saat Dava mengelap kaca, pasti kamu bernafas di dekat kaca ya? Iya, Bu. Itu namanya embun. Kenapa aku mengeluarkan embun, Bu? Iya, embun juga bisa terjadi saat kita menghembuskan nafas ke kaca yang jauh lebih dingin. Proses itu juga dinamakan mengembun. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Sekarang Dava sudah mengerti. Panas yang keluar dan kena udara bisa menjadi uap, namanya menguap. Kalau perubahan uap menjadi air, disebut mengembun. Iya, benar sekali. Sekarang, Dava mau lanjut belajar bersama teman-teman di rumah ya, Bu. Belajar yang rajin ya, Nak. Iya, Ibu. Sekarang, kita mulai belajar yuk. Kalian sudah siap dengan buku dan alat tulis kan? Bagus sekali. Ingat, jangan lupa untuk meminta ayah, ibu, atau kakak kalian mendampingi ya. Apa kalian ingat cerita yang berjudul Perubahan Wujud Air? Masih ingat semuanya ya? Kalian hebat. Kalau begitu, Dava mau tanya nih. Apa yang terjadi saat air dibekukan? Benar, air akan berubah menjadi es. Proses pembekuan air menjadi es namanya apa? Benar sekali, namanya membeku. Nah, kalau proses es batu menjadi air, apa namanya? Iya, benar lagi. Namanya mencair. Ingatan kalian tajam sekali ya. Tetapi, kalian ingat tidak ya cerita yang berjudul Es Pelangi yang bagian depan ceritanya seperti gambar ini. Kalian
pasti sudah membacanya kan? Kompak sekali jawabannya. Semua bilang sudah. Kalau kalian sudah membacanya, Dafa ingin bertanya ke teman-teman semua nih. Kalian masih ingat tidak apa yang dilakukan Nani dan ibunya dalam cerita itu? Iya, Nani dan ibunya membuat es pelangi. Yam, yam. Tapi kenapa Nani membantu ibunya membuat es pelangi ya? Benar sekali. Nani mengajak teman-temannya menikmati es pelangi dan teman-teman Nani suka. Mereka mau membeli es buatan Nani. Lalu uangnya ditabung. Untuk beli apa ya teman-teman? Apa? Mainan? Bukan. Bukan mainan. Coba kalian ingat baik-baik. Apa yang dibeli Nani dari uang tabungannya? Nah, itu baru jawaban yang benar. Nani membeli buku kesukaannya. Hebat ya Nani, bisa beli buku memakai uang tabungannya sendiri. Oh iya teman-teman, apa kalian pernah makan es pelangi? Jawabannya bermacam-macam lagi. Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Nanti yang belum pernah, boleh kok minta dibuatkan oleh orang tua kalian. Tapi, kalian juga harus membantu saat membuatnya, seperti Nani. Oh iya, kalian jangan sampai lupa juga untuk mengerjakan kegiatan Ayo Menulis ya. Lembar kerjanya yang ini. Kalian tulis judul buku yang kalian baca, lalu gambar dan tulis nama tokoh kesukaan kalian, gambar juga bagian cerita yang kalian suka, lalu tulis apa yang terjadi di bagian itu ya. Tapi ingat, mengerjakannya di buku tugas kalian masing-masing ya. Sekarang, Dafa punya beberapa kata nih teman-teman. Kita baca bersama yuk. Suaranya yang nyaring ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Membeku. Mengembun. Mencair. Dibekukan. Menguap. Wah, ada banyak gambar. Kita harus mencocokkan kata yang tepat dengan gambar di samping kiri. Di sini sudah ada contohnya. Yang pertama, gambar es batu yang mencair. Berarti jawaban yang cocok untuk melengkapi kalimat di sampingnya adalah mencair. Iya, sesuai tuh. Yang berikutnya, ada gambar panci di atas kompor yang sedang mengeluarkan apa, teman-teman? Iya, mengeluarkan uap. Kita baca soalnya. Air yang dimasak hingga mendidih akan... Benar sekali. Air yang dimasak hingga mendidih akan menguap. Jawabannya tepat, teman-teman. Berikutnya, soal nomor 3. Ada gambar es batu, tapi tidak mencair. Kita baca soalnya yuk. Air yang titik-titik akan menjadi es batu. Jawabannya apa ya teman-teman? Dibekukan? Coba ya, kita masukkan kata dibekukan ke dalam jawaban. Tepat lagi. Wah, kalian hebat. Sekarang kita lihat gambar nomor 4. Kita baca soalnya ya. Air yang titik-titik berubah menjadi benda padat. Air yang apa ya yang bisa menjadi benda padat? Ada yang tahu tidak? Membeku. Yuk, kita masukkan lagi jawabannya. Tepat lagi. Jawaban kalian cocok. Nah, berikutnya gambar terakhir. Dalam gambar ini, ada air yang uapnya mengenai penutup. Kita baca ya soalnya, uap air, titik-titik,
berubah menjadi air. Oh, aku tahu jawabannya. Pasti kalian juga tahu kan? Apa coba? Benar sekali. Jawabannya mengembun. Hore, selesai semuanya. Setelah ini, kalian jangan kemana-mana ya. Karena aku mau mengajak kalian bermain detektif-detektifan. Hai teman-teman, kalian pasti bingung ya, kenapa aku pakai baju seperti ini? Ini namanya kostum detektif. Kalian sering lihat kan di film-film? Nah, sekarang kita mau menjadi detektif. Kalian nanti bantu Dava ya. Tapi kita mau mencari apa ya teman-teman? Ah, aku tahu. Bagaimana kalau kita menjadi detektif kata? Tugas kita mencari kosakata yang ada di buku kalian. Kosakatanya ini. Pertama-tama, kita baca dulu kosakatanya bersama. Ingat, saat membaca, suaranya harus yang keras ya. Kita mulai saja sekarang. 1, 2, 3. Aku. Kamu. Kita. Suka. Sudah. Hebat! Kalian sudah bisa membacanya semua. Sekarang kita harus cari kosakatanya di dalam rumah ini. Setuju tidak? Semuanya setuju. Oke, kita mulai pencarian kata pertama, yaitu aku. Mana ya? Kok tidak ada? Apakah kalian melihat kata aku? Di situ? Di situ sebelah mana? Di sebelah kiri? Coba aku cari lagi ya. Katakan berhenti kalau kalian melihatnya ya teman-teman. Berhenti? Oh iya, benar sekali. Ada kata aku di sini. Nah, ini dia tulisannya. Ayo kita baca bersama dengan suara yang keras ya. Aku anak Indonesia. Di dalam judul buku ini ada kata aku. Sekarang kita cari tulisan berikutnya. Tulisan apa teman-teman? Iya, benar sekali. Tulisan kamu. Mari kita cari bersama-sama. Tapi di mana ya? Di buku-buku tidak ada. Lalu ada di mana ya teman-teman? Apakah ada yang melihat tulisan kamu di kamar ini? Ada. Tapi di sebelah mana? Di dinding? Oke, kita mendekat ke dinding yuk. Kenapa tidak ada ya? Aku harus ke arah mana teman-teman? Kanan atau kiri? Oh, di sebelah kiri. Sekarang aku akan melangkah ke kiri. Katakan berhenti ya kalau tulisannya sudah di depan aku. Berhenti? Berhenti di sini ya? Nah, ketemu. Ini dia tulisan yang kita cari. Bacanya apa teman-teman? Kamu pasti bisa. Kalian benar, ada kata kamu di sini. Hebat! Sekarang kita mencari kosakata ketiga. Kosakatanya apa ya? Iya, kita akan mencari kosakata kita. Bagaimana kalau kita mencarinya di dapur? Setuju tidak? Kalau setuju, ayo kita ke dapur. Kita sudah masuk ke dapur, teman-teman.
Ayo kalian juga perhatikan sekitar dapur ya. Kita harus menemukan kosakata ketiga, yaitu kita. Kalian arahkan aku terus ya. Kita cari bersama. Sekarang aku harus kemana? Di sebelah kanan. Oke, aku akan ikuti petunjuk kalian dan melangkah ke sebelah kanan. Ketemu! Kita berhasil menemukan kata ketiga. Yeay! Kita baca dengan suara nyaring yuk teman-teman. Resep kita. Iya, ada kata kita di sini. Wah, kalian detektif yang hebat. Kita lanjut lagi yuk mencari kata selanjutnya. Tinggal dua kosakata yang harus kita cari. Suka dan sudah. Ada di mana ya kira-kira? Yuk kita cari. Itu, di mana? Aku tidak melihatnya. Kalian arahkan aku lagi ya, untuk bisa menemukan tulisan itu. Aku harus melangkah kemana? Sebelah kiri. Oke, aku akan melangkah ke kiri. Tapi, katakan berhenti saat kalian menemukan tulisan yang kita cari ya. Jadi aku harus berhenti di sini. Nah, iya kalian benar. Aku melihat kata sudah. Kita baca bersama-sama lagi yuk. Apakah kamu sudah menggosok gigi? Ya, ada kata sudah di sini. Sekarang kata terakhir nih teman-teman. Kita sudah menemukan kata aku, kamu, kita, dan sudah. Tinggal kata apa lagi ya? Benar sekali, kata suka. Bagaimana kalau kita mencarinya di ruang tamu? Yuk, kita ke ruang tamu. Di mana kita bisa menemukan kata suka? Aku tidak melihatnya. Kalian sudah melihatnya. Wah, kalian hebat sekali. Ada di mana teman-teman? Di televisi? Oke, aku akan berjalan ke arah televisi. Ini dia kata suka yang kita cari. Kalian benar, memang ada kata suka di televisi. Kita sudah menemukan semua kata yang kita cari. Wah, kalian detektif hebat. Hore! Sekarang kita kembali ke kamar. Karena kita harus melanjutkan belajar sambil bermain kita. Ayo teman-teman. Teman-teman, kalian kan sudah membantu aku tadi menemukan 5 kosakata. Sekarang kita lihat yuk. Bagaimana teman kita yang bernama Made membantu teman kita lainnya yang bernama Nanda? Soalnya, Nanda sedang bingung menghitung air yang ada di ember milik Agus. Yuk kita lihat bersama. Kedua ember ini milik Agus. Ada ember A dan ada ember B. Sekarang, Nanda mau bertanya pada Made. Agus mengambil 2 gayung air dari ember B. Berapa gayung air pada ember B sekarang? Banyak air pada ember B sekarang ada 5 gayung, Nanda. Air ember A sekarang lebih banyak atau lebih sedikit daripada ember B? Berapa lebih banyak atau lebih sedikit? Kita harus mengenal puluhannya dan satuannya terlebih dulu. Angka 9 dan 5 adalah satuan. 1 adalah puluhan. Kita kurangi bagian yang satuan terlebih dulu. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian angka 1 puluhan diturunkan. Jadi 19 dikurangi 5 sama dengan 14.
air pada ember A lebih banyak 14 gayung dibanding dengan air pada ember B. Jadi begitu teman-teman, air di ember A ada 19 gayung dan yang di ember B ada 5 gayung. Perbedaan air yang ada di ember A dan ember B ada 14 gayung. Jadi, air yang di ember A pasti lebih banyak ya. Duh, capek sekali hari ini. Tapi seru ya, kita sudah belajar sambil bermain bersama. Oh iya, aku belum mengingatkan kalian nih. Kalian jangan lupa mengerjakan soal latihan di halaman 49 dan 50 ya. Mudah kok, kalian baca dan ikuti perintahnya. Jawabannya, kalian kerjakan di lembar bahan ajar atau di buku tulis kalian ya. Jangan lupa mengisi lembar refleksi yang ada di belakang. Oke, kita sudah selesai belajar dan bermain hari ini ya. Ucapkan terima kasih juga pada ayah, ibu, atau kakak yang mendampingi kalian. Sampai jumpa lagi. Wah, hari ini seru sekali ya. Kalian ingat kan tadi kita belajar apa saja? Hari ini kita sudah berolahraga bersama sambil membersihkan jendela. Kita juga sudah tahu tentang perubahan air menjadi uap dan embun. Tadi kita juga menjadi detektif kata. Dan belajar pengurangan bersama Nanda dan Made. Wow, asik banget ya. Senang deh bisa belajar bersama. Jangan lupa latihan di rumah juga ya, teman-teman, supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa. Sampai jumpa!